Halo guys, welcome back to my channel bersama Dian si Random People yang senang ngebahas hal-hal yang gak kekinian. Oke guys, kali ini gue akan kembali bawakan video reaction untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, yaitu lagu dari Aisyah, Pulanglah Live, HMI Idul Fitri, Siti Nurhaliza 2003 ya. Ini kalau dari judulnya apakah Aisyah akan perform bareng Siti Nurhaliza atau ini acaranya Siti Nurhaliza ya? I don't know, tapi ini 2003 berarti memang lagi zamannya tuh gua masih SD dan Siti Nurhaliza memang lagi on the top ya. Gua juga tahu Siti Nurhaliza waktu gua masih SD. Jadi ya, dia juga salah satu penyanyi legend Malaysia yang bagus banget. Tapi kali ini kita bakal nonton Aisyah ya. So, tanpa banyak cakap lagi, kita langsung dengerin aja lagunya. Here you go. Jangan-jangan ini lagu sedih lagi nih. Aduh Aisyah, aduh ya Allah, ini baru intro aja gue udah rasa. Cuman Aisyah yang bisa bikin gue pengen nangis padahal baru denger intronya aja. Aduh. Ini genrenya agak keroncong ya, tapi suaranya Aisyah di sini wow, enak banget, mendayu-dayu ya, sangat Melayu. I love it. Wow. Wow, Aisyah itu salah satu penyanyi Malaysia yang dari segala teknik ya, dia itu sempurna. Gak perlu banyak dibahas, bagus banget, gila penyanyi satu ini. Wow. Sebelumnya kan gue bikin video reaction untuk Nurul ya. Itu lagu tentang hari raya yang menyedihkan kalau menurut gue, karena menceritakan tentang anak yang gak bisa balik kampung ya, kangen orang tua. Kalau versi Aisyah ini juga menyedihkan karena menceritakan tentang seseorang yang rindu sama pasangannya. Kayaknya lebih cocok ke istri kangen suami ya, yang gak pulang-pulang gitu. Thank you.
Aisyah, ya Allah, dia tuh suaranya mengandung apa sih bikin orang pengen nangis. Tolong Aisyah, dari awal sampai mau ke ending suaranya nggak ada picinya ya, ini nyaris sempurna. Pulang bang, aduh ditungguin itu. Ya Allah, bagus banget ya Allah Aisyah. Wow. Aisyah itu salah satu penyanyi solois Malaysia yang performnya itu memorable menurut gue ya. Karena gue selalu ingat tiap bikin video reaction untuk beliau itu nggak pernah kecewa. Satu detik pun gak pernah kecewa, karena yang beliau tampilkan di atas panggung itu hampir sama kayak yang kita denger di kasetnya gitu ya. Sebagus itu guys, memang sebagus itu ya. Jadi kalau udah dengerin lagunya Aisyah tuh kayak udah jaminan kalian akan terpuaskan sama suaranya gitu ya. Ditambah lagi ini lagu, waduh bagus banget. Musik keroncongnya, ini live perform tapi bisa sebagus kayak lagi dengerin rekaman tuh, wow banget kan. Dan penampilan yang sempurna, lagu yang sangat tersampaikan ke kita ya. Gue juga dengerinnya berkaca-kaca, kayak sedih aja gitu. Jadi untuk kalian yang pernah merasakan kayak lagunya Aisyah ya, kangen seseorang tapi nggak mau pulang-pulang, coba tinggalin komentarnya di sini, ada nggak ya yang kayak gitu juga. Oke, jadi kalau kalian pengen request untuk penyanyi atau lagu favorit, bisa tinggalin rekomendasinya di kolom komentar. Sebelum diakhiri video reactionnya, klik tombol like-nya dan di subscribe. Oke, gue mau pamit dulu guys. Selalu jaga kesehatan karena sebentar lagi Lebaran ya. Jangan sampai sakit biar bisa sholat Id, biar bisa silaturahmi. Oke, thanks for watching and I will see you soon. Bye.